sekolah-sekolah, dan ini akan terus kita lakukan. Ya, ternyata hasilnya dalam 2 hari testing dari 500 sampel yang dilakukan, totalnya dari 1000 itu ada 25 yang positif. Semalam kita sudah bahas antara dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Ya, jadi sekolah-sekolahnya diliburkan dulu sementara. Rata-rata anak-anak itu semua sudah divaksin. Hasil CT-nya semua rata-rata di atas 30 ya. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.